Aku istri dan ibu dari 4 orang anak. Tidak jauh beda dengan seorang wanita berkeluarga lainnya. Namaku Gladys. Cantik dan prima, itu yang utama bagiku. Olahraga di pagi hari menjadi rutinitas yang wajib bagiku. Biasanya, aku mengundang langsung personal trainerku ke rumah agar lebih private. Ya, inhale, tarik nafas panjang dan dalam, dirasakan terus sampai dadanya diangkat, naikkan ke atas, exhale perlahan-lahan. Di saat meditasi, kamu bisa kontrol diri kamu sendiri. Inhale, tarik nafas lagi yang panjang dan dalam. Exhale, tetap fokus pada nafas. Inhale, rasakan tarikan nafas melalui hidung, turun ke leher, dada, ke perut. Dari perut, posisi yang tadi perutnya masuk, spine-nya lurus. Tolak ke belakang, lihat ke atas, terus spine-nya dipanjangkan. Ini fungsinya untuk supaya tulang ekor belakang tetap selalu lurus, kita tidak gampang bungkuk. Exhale, buang nafas, turun ke bawah, langsung tundukkan kepala, relax pelan, terus ke bawah, relax. Tahan posisinya, nafas normal. Rapatkan lagi tangannya jadi satu, enter, inhale, lebih dalam, panjang, spine-nya dipanjangkan, lihat terus ke belakang. Exhale, buang nafas, turun lagi perlahan-lahan, terus tetap konsentrasi di satu garis. Relax, lemaskan, rapatkan lagi tangannya. Inhale, tarik nafas panjang dan dalam, panjangkan spine-nya belakang, lihat ke belakang, makin dilengkungkan semampunya. Exhale, buang nafas, terus ke bawah. Gerakan ini fungsinya bagus banget kalau yang sering tulang punggungnya sakit. Ya, lakukan berkali-kali di rumah, di pagi hari. Kita untuk pinggang tekuk, kaki depan ditekuk, luruskan tangannya ke depan, ya, tahan. And sekarang tangannya pindah ke belakang, tahan. Ini untuk pinggang, diputar perlahan. And kembali, luruskan kakinya. Kakinya lurus lagi, tangannya ke atas lagi. Jadi hanya bergerak kaki aja, lihat ke atas. Ya, aku habis olahraga, habis yoga, habis zumba, ini aku udah selesai dan sekarang aku mau siap-siap untuk aktivitas selanjutnya. Ikutin terus ya. Sebagai seorang wanita, aku sangat membutuhkan aksesoris yang dapat menunjang penampilanku. Nah, itu aku ada beberapa merek brand. Itu ada Hermes, ada Chanel, Dior, sama Gucci, sama LV. Ada, ya itu. Paling favorit, aku paling suka Hermes aku yang 25, yang warna coklat, itu aku paling suka. Karena
warnanya itu netral, bisa dipakai. Aku pakai baju apa aja bisa masuk. Kalau sepatu sendiri, banyak sepatuku tuh yang aku pilih tuh akhirnya tinggi-tinggi ya. Karena dari aku sendiri aku kurang tinggi. Menurut aku kalau cewek tinggi tuh kelihatan seksi ya. Selain tas branded dan sepatu, aku juga punya beberapa koleksi jam tangan. Aku punya Rolex yang lama. Terus aku barusan beli lagi Rolex yang ada diamondnya. Terus aku punya Gucci, punya Hermes, punya Richard Mille, sama